Okay guys, kali ini ada event berikutnya. Hiya, we are throwing a bachelorette party for a friend Abigail. Jadi, si mbak yang satu ini katanya akan mengadakan acara bachelorette party buat teman yang bernama Abigail. Bachelorette party itu kayak acara party sebelum pernikahan. Biasanya khusus perempuan-perempuan dan untuk si laki-laki, laki-laki. Kalau laki-laki namanya bachelor party kayaknya. Kalau untuk perempuan bachelorette guys ya. Jadi ini untuk perempuan nih guys. Temennya yang mau menikah itu namanya Abigail. Dan dia akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Dan dia membutuhkan special room untuk si calon pengantin. Dan requirement-nya adalah ruangan bernomor 107. Dan kalian bisa lihat di kanan atas ya, ada party balloon, ada mini fridge, dan lain-lain guys. Jadi kali ini kita akan kembali lagi di kehidupan kita menjadi seorang pengusaha hotel di game yang berjudul Hotel Renovator di part keempat. Oke guys, kita akan langsung lanjutin lagi. Ini dia terakhir di part sebelumnya. Kemarin kita baru aja renovasi lobby guys ya. Kali ini kita bakal kerjain ruangan 107 guys, buat temennya yang akan menikah yang bernama Abigail. Okay. Let's go. Guys, aku nggak tahu kenapa nih guys. Belakangan ini kenapa jadi kayak ada keluar putih-putih gini ya guys ya. Kayaknya pas awal-awal aku main nggak kayak gitu guys. Kalian ada yang main game ini nggak guys? Kalian bisa komen guys ya, harus diapain. Kayaknya udah gua utak-atik tetap aja nggak bisa cuy. 107, coba kita cek. Oh bentar, aku perlambat dulu ya. Oke. 101, kenapa tuh dia? Ada apa 101? Oh ada yang masuk kali ya, 107. Oh ini dia, 107, oke. Ini dia ruangan yang akan menjadi tempat calon pengantin. Jadi kita bakal bersih-bersih di sini. Oke, salah-salah. Kita bakal hancur-hancurkan dulu seperti biasa. Hap. Nah, enak kan hancurin begini kali ya. Nah ini dia, gue kasih lihat dulu nih ruangannya guys. Ini ruangannya ya. Oh kamar mandinya besar ya. Kamar mandinya besar. Terus di sini ada kamar mirip-mirip kayak kamarnya si flat ya guys ya. Tuh ya. Jadi kamar mandinya attached di sini. Di sini ada ruang tengah. Di sini ada ini juga. Oke, ada kamar, ada ruang tengah. Oke, langsung aja kita bersih-bersih sekarang. Oke. Bedebum, bedebum. Oke, akhirnya udah selesai guys. Untuk bersih-bersih sama ini, apa namanya, tembok dan lain-lain sudah kita copotin semuanya guys ya. Jadi sekarang ini tinggal kita warnain ya. Untuk bachelorette party, oke. Gue bakal kasih warna yang agak-agak perempuan ya. Walls-nya berarti gue bakal bikin warna apa ya? Mungkin warna pink kali ya untuk bachelorette ya. Pink yang agak muda mungkin. Di sini gue bakal bikin kayak ininya, background ya. Kita cari background dulu deh guys. Background ya. Wallpaper graphic. Coba kita lihat ada background yang menarik nggak untuk bachelorette guys. Yang cakep gitu ya. Kayaknya lucu guys. Ya udah kita pakai ini aja ya. Oke, ini mungkin cocok ya buat apa? Background ya. Aku bakal bikin backgroundnya kayak gini. Oke, buat khusus buat di sini aja. Karena di sini akan menjadi ruang tengah seperti biasa ya. Di sini akan menjadi ruang tengah. Jadi di sini aku bakal desain untuk ini guys ya. Desain yang ada backgroundnya guys. Dan ini aku bakal warnain ini. Oke, kita warnain pink aja ya. Kita warnain pink. Gue ngerasa kayaknya ini kurang cocok guys. Karena warna pinknya yang satu shocking, yang satunya lagi agak ini ya. Jadi gue bongkar lagi aja. Kita cari aja yang lain guys. Kayaknya kurang cocok. Aku bakal warnain ini dulu aja. Kita warnain ini semua dulu. Kali ini aku bakal kombinasi. Aku akan kombinasi warna pink sama warna putih kayaknya bagus ya. Karena pengantin itu biasanya identik dengan warna putih. Jadi gue bakal warnain putih sama pink ya. Dan kebetulan ini pengantinnya perempuan. Jadi harusnya cocok
sama putih guys. Coba kita lihat wallpaper patternnya, aku lihat lagi grafiknya. Yang grafik lagi cuman mungkin nggak warna itu kali ya. Aku pakai ini aja guys. Tuh ya. Karena aku mau kombinasi sama warna putih ya. Untuk pengantin ada bunga-bunganya, bagus karena wallpaper kita masih belum banyak pilihannya. Jadi mau nggak mau pakai ini, karena ini sebenarnya sebelumnya di part pertama kita udah sempet pakai ya guys ya. Cuma nggak apa-apa, nanti itu masih bisa kita ganti kalau misalkan kita udah ada wallpaper lain lagi guys. Oke, untuk tempat tidurnya, wow ini belum kita hancurin ternyata. Oke guys, akhirnya sudah selesai juga. Ini dia ya, aku udah bikin kayak gini. Jadi kombinasi warna pink dan warna putih guys. Untuk lantainya sendiri, aku pakai karpet untuk di dalamnya. Terus aku kombinasi sama karpet warna pink untuk di ruang tengah sini guys ya. Untuk di kamarnya putih, mungkin nanti kita pakai karpet tambahan lagi. Terus untuk bagian kamar mandinya, aku bikin semuanya putih ya, all white ya. Nanti tinggal kita mainnya sama interiornya aja guys. Oke, jadi kita akan langsung lanjutin, kita bikin interiornya untuk di bagian kamarnya dulu guys ya. Ini dia butuh kamar tidur. Aku bikin gini ya. Tempat tidurnya di sini, mantep. Ya, terus dia butuh lemari. Oke, aku tempel gini guys. Nah, jadi kita bikin agak tengah nih. Nah, gini ya. Ini ya dong. Nah, oke. Kurang lebih kayak gini. Terus kita bikin meja. Sekarang ini kita cari mejanya dulu. Meja. Tables. Tablesnya dia butuh satu. Tablesnya dia butuh satu. Bentar, satunya kita cari dulu meja yang bagus. Mejanya gue butuh meja yang pendek deh. Ada gak meja yang pendek? Mejanya mungkin bisa kita taruhin dua kali. Karena kan buat ini nih. Nah, kita taruhin dua aja. Gitu ya. Dua meja, nanti kita taruhin kursi-kursinya. Kursinya butuh dua. Wah, ini keren nih. Ini ya, chairnya di sini. Wow. Oke. Dia butuh sofa, guys. Dia butuh sofa. Oke, sofa gua taro di sini. Oke, sofa gua taro sini. Nice. Untuk sofanya udah. Terus dia butuh coffee tables kita taro di sini. Coba ada yang kecil enggak coffee tables-nya? Nah. Cocok sekali. Gue ganti warnanya putih. Lihat. Kayaknya lebih cocok begini ya. Armchair ya. Buat kalian kalau di hotel biasanya habis pulang. Terus habis pergi gitu. Biasanya kalian duduk. Kayak hotel-hotel yang lain juga biasanya ada guys ya. Ada armchair di dekat tempat ininya guys. Ini lucu nih. Mau gue lihat dulu yang mana yang bagus. Ini lucu nih. Wah ini lucu nih guys. Oke, gue pakai ini aja deh. Warnanya pink lah, pink. Ada nggak pink? Oke, ada armchair di situ. Terus mungkin gue bakal tambahin lagi coffee table di sini. Cukup bagus ya. Jadi gue bakal taruh ini di sini aja. Oke, nanti bisa taruhin apa gitu ya kan? Dah untuk kursinya mungkin gue bakal pindahin di sini aja, ganti model, nggak apa-apa deh ya, gini ya, gini guys, ya udah putih aja lah kalau gitu, bikin lemarinya warna putih aja satu di sini, nah oke, buat baju pengantennya, terus udah tinggal kita pasangin kayak ini, gini-ginian guys. Ya udah kita cari yuk. Kita lihat apa yang bagus. Oke, di sini satu. Ini buat penghiasan aja guys ya. Nanti tengah-tengahnya kita taruh TV. Oke, terus sanitary design. Ini sementara begini, nanti kita bakal lanjut lagi. Kita bakal ikutin tasnya dulu ya guys ya. Terus kita lanjutin lagi untuk isi sanitary design. Oke.
untuk bathtubnya. Lucu nih guys. Wah, warnanya keren nih kalau warnanya begini guys. Ih, keren banget warnanya begini. Taruhnya di tengah gini ya. Unik sih kalau misalkan kita bisa taruh di tengah sini guys. Gini ya guys ya. Nah, gini ya. Wow, keren banget. Terus ada apanya? Ada showernya kali ini. Kita bikin shower kali ini. Gue bakal bikin shower. Gue bikin shower di sini ya. Atau di sini ya, di dekat ini ya. Oke, shower di sini. Terus kita taruh tempat buat buang air. Oke, ini tempat buang air. Terus ini ya, wastafel. Tapi sebelum wastafel aku bikin ini ya dulu. Nah, udah rata. Oke, terus kita taruh kacanya, jangan lupa. Mirror. Mirrornya gue bakal bikin yang kocak. Oke, untuk mirrornya udah. Terus kita isi pakai apa itu? Bathroom aksesoris, aksesoris. Oke, ini gue taruh dulu di sini. Tempat buat pupnya. Terus aku taruh apa lagi? Di sini boleh taruh buat andukannya. Ada apa lagi nih guys? Oh, gini-ginian kita taruh di sini, tengah. Jadi dia bisa taruh isi-isi apa gitu. Ini anduk kita taruh di sini. Eh, nggak mau dia. Kenapa dia, guys? Nice. Di sini kenapa dia nggak mau taruh? Oke, udah. Terus gue taruh apa lagi? Gelas, tisu, semua, spidol. Eh, ini odol-odol. Jangan lupa odol. Odol taruhnya sini. Nice. Dah. Oke, untuk kamar mandi udah. Lampunya... ini lampunya belum ini ya. Oke, udah karena udah malam tuh guys. Kamar mandi baru kayak gini jadinya. Tuh ya, kalian bisa lihat. Oke, sekarang ini kita tinggal dekoratif desain. Wow, ini suasananya kalau misalkan di malam hari ya. Kamar kita di malam hari guys. Oke, kita bakal isiin yang requirement dari si bachelorette party ini dulu guys ya. Ada party balloon. Party balloon kita minta 4 love balloon. Party balloon ini ya. Di sini gue bakal pasang di sini. Lucu nih kayaknya nih. Oh nih, bisa gak? Kok Valentine Day sih? Love di sini. Aku gak tahu ini. Ini kalau kita, oh jatuh ya. Sato di situ, Sato di sini. Nice tuh ya, ada love love woos. Terus Sato lagi di mana ya? Kita pasang lagi. Nih party balon nih. Ini lucu juga nih guys, ada ginian guys. Pasang sini ya. Pasang sini ya. Ada teddy bear yang gini lucu juga guys. Tuh ya, oke. Oke. Jadinya kayak gini. Tuh guys, jadi kayak ada tempat pintu masuk gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Kalau mau bikin kiri kanan. Tuh guys ya, jadi kalau misalkan kita bikin kiri kanan jadinya kayak gini. Sih, cakep juga ya. Cakep juga guys. Ya udahlah ya. Balonnya udah. Terus dia minta mini fridge, kita bikinin mini fridge. Eh, mini fridge-nya udah, add neon decoration, sticker. Oh ya benar ya, neon decoration guys. Oke, aku bikin love love di sini, terus ada apa lagi? Di sini tempat buat minum, party. Jadi gambarnya minum gini ya. Nah, gini aja deh. Dah tuh. Guys, neon decoration. Dah. Oke, untuk ininya udah tinggal book room ya. Book room itu nanti pas kita lagi ini guys ya. Sekarang ini gue tambahin curtain dulu. Yang kurang-kurang kita tambahin guys. Kita sempurnakan. Curtain. Gue bakal ganti curtainnya pakai gini aja ya. Warna putih gini guys. Wow, amazing. Oke, ini udah. Terus kita isiin lagi. Susah banget. Oke, ini gue rapiin dulu. Aku mau taruh kaca di sini. Nah, gini ya. Biar keren, guys. Tuh, guys ya. Oke. Terus apa lagi? Udah kali ya. Cukup. Udah cukup ini di kamar mandi juga. Kamar mandi masih kosong.
Sebentar, aku taruh ini dulu guys. Taruh apa namanya? Taruhnya apa? Dogi-dogi lucu kali, boleh juga. Udah. Di situ ada dogi-dogi. Oke, udah. Gini aja deh guys ya. Nice, dah akhirnya selesai juga. Dan akhirnya renovasi kita beres juga guys ya. Setelah 1 jam aku bermain game Hotel Renovator. Ini dia guys ya, hasilnya seperti ini. Kita bakal room tour dulu dari pintu masuk hotel. Ini dia, ada sofa di sini. Jadi aku ganti ya. Ada sofa, kalau yang sebelum-sebelumnya ada meja doang, sekarang ini ada sofa di sini guys. Ada sofa. Terus di sini ada tempat buat apa namanya dengerin lagu ya, piringan hitam gitu ya. Terus di sini ada foto tuh, fotonya tema-tema pengantin ya. Cie, ada perempuan lagi tidur terus ada warna putih gitu ya, keren ya. Oke, di sini simpel aja begini, terus ada balon-balon. Ini balon-balon sesuai dari yang ininya mau ya, tasnya ya. Terus di tengahnya, ruang tengahnya aku bikin meja di sini untuk teman-temannya pada ngumpul ya kan, ada TV-nya untuk merayakan bachelorette, terus ada speaker-speakernya juga. Terus di sini ada nuansanya, nuansa bener-bener ini banget ya. Ada balon-balon, terus ada love-love. Ini juga dari sesuai dari tas yang mereka mau guys ya. Dan di sini masuk ke tempat tidurnya. Tempat tidurnya aku bikin girly banget ya. Jadi ada tempat duduknya. Terus di belakangnya ada, aku bikin stiker kayak gambar bangunan gitu guys. Keren juga nih stikernya guys. Terus ada kaca di sini. Ada lemari, terus ada balon-balon ya. Balon-balonnya jadi aku bikin double nih guys. Kiri dan kanan supaya rapi aja guys ya. Terus ada lampu-lampu. Untuk kertennya aku pakai warna putih yang plain aja guys ya. Terus ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya seperti ini guys. Kamar mandinya putih banget ya. Tuh bersih sekali guys. Oh iya. Sampai lupa ya guys ya. Aku sampai lupa bikin kerten buat kamar mandi cuy. Oke, kamar mandi kertennya belum ada Bang Tem. Oke, kita bikin dulu ya. Kertennya gue bikin yang ini segaris gini aja. Atau apa guys? Pakai yang putih aja ya gini ya. Putih aja deh. Putih aja guys, tuh ya. Jadi yang ini bener-bener nuansanya putih cuy. Nah ini dia kamar mandinya. Tuh ya. Oke, untuk kamar mandi seperti ini aku. Seperti biasa juga gue bikin double gini. Karena shelf-nya belum ada shelf yang bagus untuk taruh satu gitu guys. Shelf-nya banyak kan agak besar. Jadi gue selalu bikin dua wastafel ya. Supaya lebih kelihatannya lebih pas aja guys. Tuh ya, di sini ada lemari juga. Ini kenapa ada lampu di sini ya cuy? Kok tiba-tiba ada lampu di sini sih, guys? Oke, ini ada kali ini kita bikin ini ya guys ya, shower ya. Sebelum-sebelumnya belum ada shower. Sekarang ada shower, terus ada picture-nya Dogi ya. Dah, kurang lebih seperti itu. Bikinnya begini aja, simple guys. Tuh ya, simple-simple aja gini. Udah mau 1 jam kita main guys. Bukan mau 1 jam, udah 1 jam lebih guys. Oke, jadi sekarang ini tinggal kita langsung book room-nya ya. Finish. Kita hold space, dan ini dia guys ya, hasilnya tuh sebelumnya seperti itu, setelahnya kayak gini guys tuh. Oh, mantap sekali tuh ya. Ini ruang pintu masuk ya, pintu masuk jadi kayak gini. Terus ruang tengahnya ya, ruang tengahnya jadi kayak gini guys tuh ya. Mudah-mudahan kalian suka desainnya aku. Oke, tinggal kita book the room aja. Akhirnya selesai juga unlock upgrade hammer sama unlock upgrade vakum guys. Nah ini dia. Pak, salah kamar pak. Kok yang masuk beginian guys? Thanks for making our room really special. I had an amazing time here and I figure I found the perfect place for our wedding party. I'm so excited. Sepertinya kali ini dia seneng guys ya. Oke guys, jadi nanti kita akan lanjutkan kembali di part berikutnya guys. Aku gak ngerti ini siapanya, mungkin ini bapaknya kali guys ya. Kenapa yang masuk om-om serem gitu guys. Oke, kita masuk ke ground floor. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali di part berikutnya. Duit gue kok bukannya makin naik, malah makin turun ya cuy. 53.000 guys. Dari 90.000 sekarang tinggal 53.000. Aduh, aku gak ngerti lagi deh guys. Ya udah guys ya, nanti kita lanjutkan kembali di part berikutnya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang suka sama game-game aku mainin, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian semua guys. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.